Cakap nanti dia balas. Dia kalau ikut kan dia nak datang, tapi dia tak tahu tempat ni. Si Ika tengah hantar waste Fazil dekat dia. Susah nak suruh orang datang tempat kita orang ni. Namanya dekat Selangor, tapi orang sampai tutup. Ni gastro tutup. Harap-harap dia sampailah tempat kami ni. Nampaknya kita orang pergi makan dululah sambil menunggu dia. Ini nak bahari. Happy belated birthday. Apa ni? Jatuh lah. Apa? Gila. Tak kena bijak. Satu je. Ambil. Yeay. Dapat kek. Sebenarnya aku bodoh pergi letak kunci dekat dalam tembak. Dan itu kunci. So this is a demonstration. How do we open car lock? Oh my god. Cepat gila. Oh, jumpa kawan sekolah lama. Pagi tadi aku ada masalah. Video MP4, which is yang kamera pada handphone aku ni tunjuk, dia ada masalah untuk synchronize bunyi. Jadi apa yang aku buat, tengok dekat YouTube, ada beberapa tutorial yang menyuruh aku untuk buat beberapa step. Step pertama, tukar format dia. Tukar kepada format MOV. Tapi sebelum tukar kepada format MOV tu, kena install QuickTime Player. Dengan QuickTime Player, kita boleh ubah MOV, kemudian drag masuk video tu kat dalam Adobe Premiere Pro. Masalahnya sekarang ni, aku dah format, dah tukar format, dah masuk Premiere Pro, tapi still tak boleh juga. Aku cuba satu solution. Mungkin orang lain ada masalah yang sama dengan aku, jadi aku share lah. Restart balik komputer tu. Lepas kita dah install QuickTime, dah tukar format MOV, restart balik komputer tu, on semula, baru masukkan balik format MOV tu ke dalam
import ke dalam Adobe Premiere Pro tersebut. Kemudian masalah lip sync akan selesai.